jauh dari bening, tapi dia punya kunci bukan di sini, kunci dia adalah di dalam. Cuman setelah ke bawah ini selain semua pabrik pasti ada ya, kita jangan misalnya bukan semua pabrik pasti ada nah, mungkin semua pabrik kecuali diam aja saya ngomong dia pakai gitu. Kamu kan sudah tahu dari tadi rotus aja nggak usah ngajak ngomong-ngomong pabrik lain sini aja perbaiki dulu bapak lihat oke saya dari tadi diam lah rotus terus. Tanya ya, ini sholat ini tidak boleh dibuang seperti ini. Ngerti nggak? Saya ngomong kita pamit. Kalau misalnya sholat ini nggak mau, kita harus pakai aku. Ya pokoknya saya tidak mau tahu, ini tidak boleh seperti ini. Nggak usah bawa pamit lain. Hah? Kalau pakai aku, pamit mana yang pakai aku untuk sholat kayak gini? Pokoknya saya nggak mau tahu. Sekarang nggak, laporan dari sholat. Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Anggota TNI berpangkat Pelda kembali viral setelah ia dan beberapa rekannya menginspeksi secara mendadak ke salah satu pabrik. Diketahui pabrik itu melakukan tindakan tak terpuji, yaitu dengan membuang limbah secara sembarangan ke sungai Citarum. Tentu saja anggota TNI yang diperintahkan langsung Panglima TNI mengambil sikap tegas untuk menindak setiap pabrik yang membuang limbah sembarangan. Karena jika hal tersebut dibiarkan, maka ekosistem yang ada di Sungai Citarum akan rusak. Oleh karena itu, anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Citarum memberikan waktu agar pabrik bisa memperbaiki sistem pembuangan limbah, yaitu dengan memfilter air limbah terlebih dahulu sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Namun, pada saat inspeksi, staf pabrik mengaku bahwa pabriknya tidak membuang limbah secara sembarangan dan mereka meyakini air yang dibuang ke Sungai Citarum tidak akan merusak ekosistem. Mereka pun tetap ngeyel meskipun sudah diberitahu anggota TNI. Bahkan anggota TNI tidak diberi kesempatan bicara dikarenakan staf pabrik ini terus menyerot cosbak emak-emak yang sedang menggibah. Iya. Merasa tidak dihargai, anggota TNI yang tadinya sabar tiba-tiba murka dan menggertak staf pabrik tersebut. Seketika staf pabrik itu ciut dan tertunduk lesu. Iya. Beginilah jika membangunkan singa yang sedang tertidur. Belum diketahui pasti kapan kejadian ini terjadi, namun saat ini video ini viral di media sosial. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik dengan staf pabrik di Sungai Citarum. Iya. Kesini. Jauh dari bening, tapi dia punya kunci bukan di sini, kunci dia adalah di dalam. Cuman setelah ke bawah ini selain semua pabrik pasti ada ya, kita jangan misalnya bukan semua pabrik pasti ada mungkin semua pabrik kecuali diam aja saya ngomong dia pakai gitu. Kamu kan sudah tahu dari tadi rotus aja nggak usah ngajak ngomong-ngomong pabrik lain sini aja perbaiki dulu bapak lihat oke ngomong saya dari tadi diam lah rotus terus. Tanya ya, ini sholat ini tidak boleh dibuang seperti ini. Ngerti nggak? Saya ngomong kita pamit. Kalau misalnya sholat ini nggak mau, kita harus pakai aku. Ya pokoknya saya tidak mau tahu, ini tidak boleh seperti ini. Nggak usah bawa pamit lain. Kalau pakai aku, pamit mana yang pakai aku untuk sholat kayak gini? Pokoknya saya nggak mau tahu. Sekarang nggak, laporan dari saya.